Jadi gini, aku main jimat horror entah sendirian atau bareng temen, terus aku review mapnya. Oke, langsung ke ceritanya. Jadi singkatnya adalah, nah itu 5 tahun sebelumnya itu ada kisah dari sebuah motel di Hell's Resort ya. Nama motelnya itu Eerie Motel. Itu terdapat rumor kalau ada arwah jahat gitu ya. Nah, karena rumornya udah tersebar kemana-mana gitu, jadi warga-warga itu marah gitu. Warga-warga itu langsung barbar gitu, membakar Eerie Motel tersebut. Nah, yang pada akhirnya tidak menyelesaikan masalah arwah jahat itu, yang setelah 5 tahun terbengkalai ya. Ini setelah 5 tahun ini ada segerombolan pemuda, yaitu kita sendiri sebagai player ya yang main ini, itu kemana? Yaitu ke penjara. Nah, kok ke penjara? Ya nggak tahu, kita itu ke penjara nggak tahu kenapa kok nggak ke motelnya itu ya, aneh emang. Jadi kita datang ke penjara itu terus nggak bisa keluar ya, seperti biasa lah game horror. Abis itu kita harus bertarung ya untuk menemukan jalan keluarnya ya. Oke, jadi itu lore-nya ya. Nah, sekarang kita menuju ke gameplaynya ya. Abis kita masuk itu di awal permainan nih, kita langsung disuguhi sama teka-teki ya. Anjing, klunya apa ini? I see you, you don't see me. Bukan. E H Y A E E Y A. Oke. Udah. Oke. Injay. Oke. Anjay. Itu apa ini? Jadi itu. Sini deh, Mbak. Interaksi. Anjay. Belum. Aduh. Nah, ini apa ini? Anjay. Anjay. Ini apa, zombie? Kan. Abis lawan monster anatomi ya, kita itu masuk ke ventilasi yang kita buka sebelumnya ya. An, mainan. Awas mulai jump scare ya, hati-hati. Aduh. Jangan gitu. Jadi kita ambil aja. Sampai mental. Nanan yo. Karena turun. Kuning di atas meja. Oh, ini emo ya. Emo itu apa? Peluru. Lho kok nutup? Wis ngono, maju wae. Ditembak. Wah, jam scare kok gitu? Aku gak kaget dong. Habis jam scare sama bapak-bapak sivilis ini, kita langsung diteleport ke ruangan selanjutnya. Dan itu kita harus mencari kunci. Kunci. Ya, dan tentu saja tidak mudah ya nyari kuncinya ya. Coba. Rock. Ini. Udah dah. Sisi ini apa ini? Ini apa ini? Tembak. Oh, tuker. Enggak tuker. Oh, ngambil. Ya Allah, astagfirullahalazim. Awas burimu. Nah, sehabis ngambil kunci ngawan monster anatomi lagi, terus itu kita kembali lagi ya, terus nyalain lampu, udah selesai. Ini habis itu kita buka pintu dan nyari kode lagi. Anjir, setelah kita di jump scare terus dapat kode-kode ya di tembok itu ya. Habis itu ini ngapain ini? Jatuhin aja, ini nyari kode ya. Nah. Siap aja. Iya. Game-nya nge-crash. Yang bilang nge-crash. Hanya emang game-nya emang udah lama ini perlu di-update. Enggak cuma aku yang nge-crash ini ya. Banyak ini orang komplain-komplain nih.